dar 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 Nah, oke okay, guys, kasih channel balik maning guys. Halo guys, Gadget kembali lagi lur. Gimana kabarnya? Semoga sehat sukses selalu lur, tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke lur, kacet baru bersih-bersih sarang. Itu yang sudah saya bersih tapi belum saya soter ini lur ya. Masih saya bersihkan saja. Yang ini belum, nah ini belum. Oke lor. ini gadget mau bikin video lor ya nah, mau bikin video meneruskan konten itu lor ya bikin apa itu pasang Twitter lor sudah sampai mana lor lupa kacet lor sampai cara pasang kabel twitter suara tarik dan lar lur ya kabelnya sudah twitter sudah sekarang caranya kabel masuk di ampli lur ya nah, caranya masuk kabelnya itu di ampli seperti itu nah, twitter yang suara tarik dan suara inap nah, seperti itu ya yang sekarang yang masuk di ampli karena ada caranya juga lur ya nggak bisa suka-suka contohnya ya kurang lebih seperti itu yang kajet sudah naikkan itu di apa pasang Twitter L, LMB sama lar itu kan sudah sampai ampli itu lur ya kurang lebih seperti itu nah, hanya yang itu satu suara ini dua suara suara tarik sama lar seperti itu nah, ya lur ya ini kajet contohkan seumpama ini rumah burung. Nah, ini seumpama rumah burung walet. Ini saya gambar kecil segini, Lur ya. Nanti bawahnya itu buat gambar ampli. Kelihatan, Lur? Sepedolnya kurang besar ini. Nah, ini yang besar ini. Nah, ini seumpama rumah burung. Sepedol yang besar. Lor. Ini garis-garis hitam ini buat papannya, Lur ya. Buat papan burung nggak usah saya garis-garis ini nah ini satu ruangan ya pokoknya satu ruangan ikut plan atau skema yang apa yang sudah-sudah ini saya sekat dua cara pasangnya sudah Twitter nah di sini di sini di mana di sini di sini ini buat contoh saja nanti kajet bikinkan skemanya Nah, di sini, di sini pun bisa juga. Pokoknya jangan di sini ya. Di sini sama di sini itu jangan. Nah, pokoknya jarak. Ini yang jarak satu lur ya. Ini kajet bikin skema ini yang jarak satu. Kalau mau jarak apa enggak jarak tiap Twitter enggak apa-apa itu lagi bagus nah seperti itu kalau mau pasang Twitter itu yang betul-betul bagus itu tiap papan lor ya nah, tiap papan itu dipasang itu bagus yang ini jarak satu ini nah ini kan jarak satu ini tiap garis ini kan jarak satu satu jarak satu jarak satu itu yang tengah pun sama jarak satu nah ini videonya kan sudah kaget naik kan kaget apa saudaraku bisa pahami ya Oke cara pasangnya kabelnya ke ampli sini sudah kabelnya yang di Twitter sudah saya tinggal buat gambar saja nah caranya kan sudah ini yang di apa di Twitter kan kajet sudah bikinkan videonya ini nah nanti saudaraku biar nggak bingung kajet bikin apa satu persatu lur ya habis ini nanti kalau ini kan satu tingkat saja satu ruangan satu tingkat kalau satu RBW dua ruangan nah nanti saya bikinkan juga lur ya yang satu RBW atas atau bawah maksudnya satu tingkat saja tapi dua ruangan dibagi dua nah itu nanti kajet bikinkan juga yang ini satu tingkat satu ruangan ini sudah cara gabungnya seperti ini ini yang setep di sini ST sini ST sini SI sini SI nah seperti itu Nah, ST, ST, SI, Twitter pokoknya ada parah burung masuk dan cara pasangnya masuk ampli itu kita ambil tengah-tengah lur ya nah, kan sudah sampai sana itu di video yang kajet sudah bikin pasang kabelnya itu kan diambil tengah-tengah pokoknya seumpama ini berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 setengah-tengahnya sini nah tengah-tengahnya sini tengah-tengahnya pokoknya tengah-tengahnya 4 ini. Ini contoh saja Lur ya, mau berapa saja bisa. Pokoknya diambil tengah-tengah Lur ya. tengah-tengah pokoknya. Pokoknya diambil tengah-tengah. Nah, ini nanti masuk ampli. Ini ST, SI pun sama, semua diambil tengah-tengah juga. Dan cara pasangnya kabel indo ini pokoknya diambil tengah terserah saudaraku mau ikut mana ya. Yang cari Pokoknya yang Lebih dekat dari ampli Dan enggak terlalu banyak Panjang kabel Induknya nah, Sependek mungkin pokoknya seperti itu Ikut Diarahkan pergi sini bisa Kalau di dinding tengah langsung Ke ampli bisa pokoknya Intinya seperti itu bosku ya Ini kacet hanya gambaran saja Semua pokoknya ST sama SI ini 4 kabel ini, ini keluarnya nanti 4 kabel ini kasih contohkan saja. Ini pokoknya di tengah juga. Nah, yang ini pokoknya nanti di tengah juga ya. Pokoknya semua di tengah. Nah, ini 4 kabel ini. Nah, ini 4 kabel ini pokoknya turunnya di ampli itu cari kabel induk ini. Cari tempat yang senang dan bisa buat ini jalan kabel induk ini yang enggak terlalu banyak panjang kabel seperti itu oke okay guys ya nah seperti itu pokoknya cari seperti itu ini gadget kalau skema kan hanya buat contoh saja kalau skema gadget kan sudah terangkan seperti ini videonya pokoknya cari pokoknya semua diambil dari tengah eh, ST, si 2 ST2 ini maksudnya ST2 itu dua kabel ini Lur ya bukan suara 2 ini ST ini suaranya 1 SI ini suaranya satu <tuh> ini sudah lepas itu masuk ke ampli Lur ya ini kan kaget sudah terangkan di itu kalau ini L sini R ini L sini R nah, sini sama kabelnya ini L sama R. L sama R nah, Seperti itu Amplinya pun sama Ini seumpama ampli Ini bawah ampli ya Ini contoh saja ampli nah, Ampli ini otomatis kan Dua ampli atau satu ampli Dua channel atau berapa channel Seperti itu bosku ya nah, Seperti itu ini gambaran saja Satu ampli ini dua channel Maksudnya dua channel itu dua suara lur ya Bukan channel 1, channel 2, 3, 4 itu sendiri-sendiri kabel, bukan. Itu kalau di ampli ada tulisan seperti itu, hanya buat contoh channel saja. Tapi kalau ampli itu standarnya semua sama, Lur. Ya. Ampli itu standarnya semua sama, satu suara itu minimal, minimal satu suara itu 4 lubang. Nah, semua sama, ampli itu semua sama. Aturannya itu satu dunia sama, bukan satu Indonesia atau mana ya. Satu dunia itu sama suara ampli itu. Itu semua satu suara itu 4 lubang buat stereo lur ya. Nah, seperti itu, buat stereo. Biasanya itu yang atas ini plus. Nah, atas ini plus, ini min. Nah, seperti itu. Ini plus, plus, min, min. Nah, seperti itu ya sini yang apa pinggir sini biasanya apa sini l atau r nggak tahu ya nggak ingat kajet pokoknya ada tulisan kalau standar pabrikan standar pabrikan itu biasanya mesti ada tulisan l sama r nah itu buat stereo itu kiri kanan lah stereo biasa seperti itu nanti kajet apa praktekan sekali nah, Sampai mas sini r sini l sini R sini L nah, seperti itu ya nah, cara pasangnya kabel ini yang kabel inap inap ini suara inap ini tengah dua ini kan dua ini satu masuk ke sini nah, masuk ke sini kan ini kabelnya kan satu tapi nah, seperti ini guys saya tunjukkan nah kabel satu seperti ini tapi kan dipecah jadi dua nah ini kabel satu ini pecah jadi dua kan ini main plus nah ini lepas itu dipecah yang sini plus ini main nah, seperti itu kabel satu tapi isi dua kalau kabelnya satu saja mananya ini sini mau kabel dua satu plus satu main karena di twitter pun ada di twitter ini kan ada main plus juga nah, dua kabel nah seperti ini di Twitter kan ada dua kabel juga seperti itu. Nah, pokoknya seperti itu ya. Satu sini, oh ini R di sini tadi. Nah, pokoknya ini yang penting pokoknya jangan terbalik lah. Kalau memang sini R kita masukkan R, L kita masukkan L. Nah, seperti itu. Pokoknya jangan dibalik. Nah, sini L, sini R, seperti ini kita masukkan sini satu, sini satu. Cara sambungnya seperti itu, Bosku ya. Nah, mananya yang satu baris ini S ini sebelah sini ini L sebelah sini R cara masuknya seperti ini bosku ya jangan dibalik pokoknya maksudnya dibalik nanti ini digabung ke sini lepas itu sama sini nah, jangan dibalik seperti itu lur ya pokoknya satu kabel ini dipecah jadi dua atas sama bawah atas sama bawah seperti itu jangan dibalik ya Jangan yang sini, di, ini dua ini dimasukkan sini sama sini, jangan satu kabel ini dimasukkan sini sama sini, lepas itu ini sama sini, itu enggak jadi. Itu, itu bukan stereo suara itu, cara pokoknya satu kabel ini dipecah jadi dua, dimasukkan atas sama bawah, ini pun sama, suara tarik pun sama, satu pergi sini, satu pergi sini, nah, seperti ini, ini nanti kejegikan ke skemanya. Bagi ingat-ingat lor kadang kaget lupa, bikinkan skema. Nah pokoknya seperti ini ya caranya. Jangan terbalik pasang kabelnya ini. Kalau terbalik nggak jadi. Pokoknya suaranya bukan stereo lagi sudah. Pokoknya sini sama sini, ini sama sini atas bawah ya. Satu kabel itu dipecah jadi dua atas bawah. Seperti itu. Oke sudah jelas lur ya. Nanti kalau enggak jelas bisa dibaleni videonya atau tanya di komen sama kacet nanti. Oke, sudah ya ini videonya. Apa itu videonya skemanya kacet praktekan lur ya. Dan kacet praktekan biar saudaraku itu enggak kalau yang di skema bingung itu di sini di ampli itu gak bingung lur ini buat contoh saja ini ini ampli ini satu channel lur ya nah, satu channel itu seperti ini lur yang namanya satu channel itu satu suara nah, seperti itu kan banyak jenis ampli lur ya ada yang ampli isinya satu suara saja satu channel ada yang dua ada tiga ada empat nggak tahu sampai berapa pokoknya ampli itu macam-macam seperti itu jenis banyak jenis maksudnya itu bukan satu ampli itu satu channel saja bukan nah, satu channel itu kalau yang model sekarang ampli itu sekarang ada buat usb sama sd card nah, ini usb sama sd card kebanyakan seperti itu ada bisa masuk usb sama sd card seperti itu ini satu channel saja gadget buat contoh saja nah, cara masuknya kan di sini di belakang sini Nah, ini ampli ini ampli pabrikan, Lur ya. Ampli pabrikan itu biasanya ha nah, ini ada tulisannya seperti ini. Kalau ampli pabrikan yang merah ini plus, yang hitam ini min. Nah, plus sama min, plus sama min. Dan atasnya biasanya ada tulisan itu L sama R itu. Itu LR itu kiri kanan, left right itu buat stereo itu, Lur ya. Nanti kalau dipakai sebelah sini saja itu suaranya nggak penuh lur ya nggak genap seumpama ini Twitter kita pasang di sini saja sebelah sini saja semua Twitter kita pasang sebelah sini nah itu suaranya nanti keluarnya itu nggak genap lur suaranya itu nggak stereo nah seperti itu bisa dipahami lur ya pokoknya jangan terbalik sudah contohnya seperti ini ya ini pokoknya sudah kelihatan hitam sama apa tadi Hitam sama merah, dan ini seumpama tadi, kan? Satu, apa suara tadi? Satu suara tadi, kan, ada dua baris Twitter, Lur ya. Nah, satu suara tadi, kan, ada dua baris Twitter, suara tarik, dan suara inap tadi, kan, semua ada dua baris Twitter. Nah, kabelnya, kan, sendiri-sendiri, satu, satu tarik tadi. Ini suara tarik tadi dua kabel, suara inap dua kabel, nah, sama ini Umpama buat apa? Saya pasang suara tarik dulu, hmm, saya pasang suara tarik dulu, ini Umpama kabel induk ya, ini kita sudah sambung semua, pergi kabel induk itu cara pasangnya pokoknya sebelah ditaruh di sini, nah ditaruh di sini itu jangan seperti ini lor ya, nah jangan seperti ini. Maksudnya itu pokoknya jangan seperti ini. Kelihatan loh. Jangan sini sama sini. Sambungnya itu atas sama bawah masuknya. Pokoknya itu ikut dari sini loh ya. Kalau Twitter sini plusnya yang ada garisnya ini ada tanda sini yang merah. Nah, jangan terbalik. Terbalik bunyi lur. Ini terbalik Twitter ini bunyi tapi nanti kebanyakan cepat rusak kalau enggak di Twitter ya di sini di amplinya kalau bisa pokoknya jangan terbalik nah seperti itu jangan terbalik pokoknya yang plus plus min min nah, kalau yang model seperti ini ini kunci lur ya nah, ini bisa diputar nah ini bisa diputar kita masukkan di sini nah kita tutup lagi sampai ketat sampai kuat dan ada yang biasa pijetan saja itu lur ya pijetan itu nggak diputar dipijet seperti ini kita masukkan nah seperti itu biasa dua jenis itu saja ya satu buka diputar seperti ini satu kita pijet kita masukkan seperti itu oke okay ya pokoknya yang ini masuk di sini ini contoh saja masuk di sini atas bawah main plus yang sebelahnya sini <coughs> yang baris sebelahnya sama seperti ini main plus jangan terbalik pokoknya kalau bisa itu jangan terbalik terbalik bunyi tapi nanti nggak awet loh. cepat rusak Nah seperti ini pokoknya Contohnya seperti ini Ini nanti kalau kita pasang betul seperti ini Itu suaranya itu keluar sudah stereo ya. Nah seperti itu Pokoknya jangan terbalik saja Min, min plus masuk plus Dan jangan terbalik Masangnya itu seperti ini Atas semua dua Ini kan satu baris twitter Atas semua dua dan bawah semua dua Itu jangan nah, Pasangnya itu seperti ini Nah, seperti ini atas bawah pokoknya ini suara tarik yang inap sama seperti ini juga lur ya inap sama tarik lar itu sama terus apa itu kalau tarik lar itu suara sendiri masuknya di ampli pun sama dua kabel tinggal kita atur itu kajian sudah bikin videonya eh buku belum sorry guys ya Kacet itu bikin video yang suara LMB sama LAR jadi satu. Nah, nanti kacet bikinkan suara apa itu LMB sendiri, LAR sendiri. Nah, seperti itu. Itu kalau yang itu mau empat channel atau empat suara. Nah, seperti ini kacet yang biasa umum orang pakai itu tiga suara saja paling banyak kebanyakan. Seperti itu. Oke okay, lah ya. Pokoknya sama semua ya pasangnya seperti ini. Jangan terbalik. Main ikut main plus ikut plus atas bawah seperti itu. Ini nanti keluar suara sudah stereo. Nah, yang betul seperti ini lor yang betul. Pokoknya yang betul pasang itu seperti. Kalau yang nggak betul itu kalau buat kajet ini cara kajet bosku ya tetap bunyi. Contohnya itu seperti ini. Ini kan satu sama dua ini kan di papan sirip sana kan sendiri sendiri dua baris tepi dinding sama tepi dinding kalau suara tarik itu nah lepas itu dari Indo dari sana Twitter apa itu dari kita gabung-gabung jadi satu di apa itu di Twitter sana lepas itu ini sama ini kabelnya sudah sambung jadi satu kita jambung juga jadi satu seperti ini nah, contoh ini guys ya kita sambung semua jadi satu kiri kanan ini kita sambung jadi satu lepas itu kita ini turun ke ampli nah ini ini pokoknya ini contoh saja ya nah, contoh saja ini pokoknya main plus sama lah ini buat contoh pokoknya cara main plus nah lepas itu kita sambung seperti ini masuk ke ampli satu saja ini bukan dua kabel satu mananya nanti masuk ke ampli ini ini hanya kita pakai satu saja nah, seperti ini bosku ya Nah, seperti ini ini bisa bunyi bosku bisa bunyi tetap bisa bunyi tapi caranya nggak betul nah, seperti itu seperti ini tetap bunyi tetap bunyi tapi nanti suaranya hanya kalau kita masukkan l ya bunyi sebelah saja kalau kita r masukkan r bunyinya ya di r saja maksudnya apa itu kiri kanan itu rek apa namanya sorry gak bisa gak bisa bahasa Inggris kaget pokoknya L sama R lah yang kajet tahu buat stereo segitu saja lah nah seperti itu mananya kalau kita masuk satu saja seperti ini itu nanti suaranya itu nggak penuh lor ya nah, suaranya itu keluarnya itu nggak nggak bisa semuanya karena ini sudah bawaan settingannya ampli sama suara sama Twitter speaker apa saja itu semua setelannya seperti ini. Kalau suaranya penuh, itu mau lubang 4 ini kita pakai semua seperti itu. Itu baru nanti keluar suaranya itu jadi stereo. Kalau kita pakai seperti ini, suaranya nggak stereo. Bisa bunyi, tapi suaranya itu nggak penuh pokoknya. Seperti itu. Kelor ya. Kalau kurang jelas, bosku siapa saudaraku kurang jelas bisa di Ulang kembali videonya kalau tetap enggak jelas bisa tanya sama Kacet. Seperti itu di komen, oke? Okay. Oke, okay, seperti itu bosku ya caranya pasang kabel, sambung kabel atau pasang kabel suara tarik sama suara inap yang masuk ke ampli. Oke, okay, cukup segitu saja. Semoga bermanfaat sekian dan terima kasih wassalam matur thank you